Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya Anton dan ini adalah lokasi yang nanti malam buat live di Nimonya Marsha. Nah, ini adalah salah satu sumur tua di Desa Telogowiru, jauh dari pemukiman. Menurut Mas Anggi kan kemarin disuruh untuk kalau bisa permisi dulu sama juru kuncinya. Nah, hari ini nanti kita coba mau ke rumahnya juru kunci sekaligus minta izin buat live nanti malam. Terima kasih. Ya. Yang bagangan yang bagangan. Di bagi tangga-tangga sejarah ini gue rian pripun sejarah ini mau ngapa ya apa lah apa dan dari pundi ini barang gue yang itu gue maksudnya yang pihak aku penuh ini kono loh maksudnya sopo-sopo tapi tapi nak ngomong aku keliru soalnya aku gak kenaan Mungkin paling mungkin sekitar jam 11 paling ya. Namun video tak motor. Makan suwe-suwe atau tak lagi. Kemungkinan itu tampil nang itu sumur itu. Nah, sumur itu ya jaman biyen niku ora sumur. Jaman niku wong dhisik kan kebo, sing dadi niku wong dhek kebo. Oh, itu sumur ada di kali biyen. Oh, itu kan karang sumur gua. Sumur gua. Tapi iku sing dibeni iku sak iki niku barang ta iku mah. Barang ta. Wonten peninggalane ta pun sing dibeni iku oleh makom napa-napa sesuk. Oh, nang ora kedian nang barang-barangnya. Ora kedian. Lah wingi nane gak ana golekan iku semene dene. Klik-klik no wong jatuh tirung-tirung kok ora ro. Golekan. Iya, golekan. Sebelum tak bawa, tak cekal, tak goyang. Malah sore-sore hari kan balik, nak tulanan anak. Nak kalau itu ya ana wong nyambat ae manganan ngono opatine wong digawe. Jangan ada mungkin kalau badan itu atau nggih izin kalian dengan lah pada tinggal nanti sopan. Ini lho ana metu-metu dalan biasa ya. Karena aku mau pandu Mbah. Mbah tenas iki. Soalnya mungkin sing nek nek mampu wonten warga kuwi dikira lapa-lapa. Iya, nek kok ana wong sing salah paham. Iya, iya. Wong sing ngadamane kok. Kalau tak parang pamit dia. Eh, monggo. Terus aja, Pak. Mun monggo. Lagi itu Mas Rafa, Mbak. Eh, Mas Rafa. Mun. Ketik. Mas Rafa. Mas Rafa. Sun ya.